dikenal dengan keindahannya, bunga mawar juga memiliki berbagai kegunaan. Bunga yang sangat mudah ditemukan di Indonesia ini kerap kali dijadikan sebagai tanaman hias, dekorasi berbagai acara, hingga kado spesial untuk orang terkasih. Tetapi, kegunaan bunga ini bukan sebatas itu saja, terdapat khasiat bunga mawar yang juga bermanfaat bagi kesehatan sekaligus kecantikan. Selain itu, beberapa bagian dari bunga mawar bisa dimanfaatkan. Misalnya, kegunaan air mawar yang sudah dipercaya selama bertahun-tahun dapat mempercantik kulit. Lantas, apalagi khasiat bunga mawar bagi kesehatan dan kecantikan, khususnya kecantikan kulit kamu? Berikut ini ulasannya. Salah satu khasiat bunga mawar yaitu sebagai obat jerawat alami. Informasi ini pastinya akan sangat bermanfaat khususnya bila kulit kamu mengalami masalah kulit ini. Cara mengatasi masalah kulit berjerawat bisa dengan memanfaatkan air mawar. Kegunaan air mawar sebagai obat jerawat sudah sering dibahas dalam dunia kecantikan. Hal ini dikarenakan kelopak bunga mawar memiliki sifat antibakteri yang dapat menyembuhkan jerawat dengan cepat. Selain itu, terdapat etanol fenil atau senyawa antiseptik yang mampu mencegah jerawat untuk tumbuh di kulit. Satu lagi kegunaan air mawar yaitu untuk mengatasi masalah kulit kering. Ada banyak masalah yang ditimbulkan karena kulit kering, seperti mudah iritasi, jerawat, dan penuaan dini. Untuk menghindari masalah kulit ini, kamu bisa mengaplikasikan air mawar sebagai pembersih atau toner wajah secara rutin. Kamu juga bisa menjadikan air mawar sebagai face mist. Jadi, saat kulit terasa kering, kamu tinggal menyemprotkan air tersebut ke wajah kamu secara merata. Karena kandungan pelembab alami dan antioksidannya, tidak heran bila khasiat bunga mawar adalah sebagai pelembab wajah yang ampuh. Kamu bisa memanfaatkan bunga mawar untuk mencerahkan warna bibir yang gelap. Caranya yaitu dengan membuat pasta dari kelopak bunga mawar segar yang dicampur dengan beberapa tetes madu dan 1 sendok susu krim. Setelah pasta jadi, oleskan di bibirmu dan diamkan selama 15 hingga 20 menit lalu bilas dengan air. Tidak hanya akan memberikan kesan merah merona, bibir kamu pun akan semakin lembab karena khasiat bunga mawar yang juga sebagai pelembab alami. Khasiat bunga mawar yang selanjutnya adalah dapat mengatasi peradangan atau inflamasi pada kulit. Selain mengandung zat antioksidan dan antibakteri, bunga mawar juga memiliki sifat antiinflamasi. Karena itulah bunga mawar aman untuk digunakan semua jenis kulit termasuk kulit yang sensitif dan mudah terkena jerawat. Bahkan bunga ini juga dipercaya dapat mengatasi masalah inflamasi di kulit akibat faktor lain seperti eksim. Beberapa penelitian mengungkap bahwa salah satu khasiat bunga mawar adalah menghambat penuaan dini. Dengan diambil airnya saja, bunga mawar dapat mengurangi garis halus atau kerutan di wajah. Air mawar mengandung zat pelembab sekaligus antioksidan. Kandungan antioksidan sendiri diketahui mampu menangkal radikal bebas serta mengatasi masalah kerusakan kulit yang membuat kulit tampak lebih tua dan berkeriput. Meskipun begitu, penelitian terkait kegunaan air mawar untuk mencegah penuaan dini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguak potensi yang dikandung oleh bunga mawar khususnya terkait hal ini.
Itulah manfaat bunga mawar untuk kecantikan kulit. Karena kandungannya yang aman di kulit, khasiat bunga mawar bisa dirasakan oleh semua jenis kulit, dari mulai kulit berminyak, kering, berjerawat, hingga sensitif. Kandungan yang terdapat dalam bunga ini pun, seperti antioksidan dan antiinflamasi, dapat membantu mengatasi penuaan dini dan masalah radang kulit. Jadi jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan bunga ini untuk kulit kamu agar tetap cantik dan sehat.